piring, pakai piring. Masuk angin keluar dari motor itu mas, amin.
nanti ketutupan helm. Iya, malah ketutupan helm ya. Mana sudah halaman selatan. Oh. Wa lisana tatakallamu bihi wa yadaini tasta'miluhuma fi ashghalika. Allah menciptakan mata, Allah ciptakan telinga, Allah ciptakan lidah yang tak bertulang. Lidah apa yang ditulangi? Masa, lidah yang ditulangi ya? Ada. Ada ditulangi. Lidah enggak punya tulang. Kali aja ya tulangnya, lidah jadi keras. Lembek. Lidah. Lidah enggak bertulang tapi ketika ngomong enak banget perasaannya. Tapi mungkin dia sobat gini. Kagak ada tulang ya? Coba kalau kagak ada lidah. Bisa ya Allah? Agak. Ada juga yang Allah uji. Ada juga yang Allah uji. Cuma udah lama-lama pilihan. Yang Allah uji yang baru pilihan banget. Mereka ingin berzikir seperti kita, tapi kita gunakan lidah kita bukan untuk berzikir, tapi untuk perkata-perkata yang kotor. Allah berikan kita nikmat lidah kita untuk membaca selawat, untuk membaca doa, tapi kita kagak pakai untuk berbaca selawat, tidak dipakai untuk baca doa, tapi kita pakai untuk ngatain orang. Kan begitu manusia. Manusia. Lancar kalau ngomong, nggak ada kagok-kagoknya. Itulah lidah tak bertulang, tapi ingat al-kalamu tanfudhu ma la tanfudhu al-ibaru. Perkataan lidah itu bisa menusuk sesuatu yang tidak bisa ditusuk oleh jarum. Jarum apa kecil banget? Jarum bisa nusuk apa aja ya? Bisa ya. Tapi lidah lebih tajam daripada jarum. Al-kalamu tanfudhu ma la tanfudhu al-ibaru. Kalam lidah. Kalau kita salah gunain, wah, bahaya. Ini lagi pemilihan ya, apa yang lagi? Menang, kayaknya menang nih hari ini. Pemilihan ya, apa yang lagi? Yang baik, yang menang. Yang baik. Dangdut. Biar kayak dangdut-dangdutan. Ini kedengeran gak sih ke belakang? Oh, berat. Jangan pakai dangdut-dangdutan ya. Jangan kayak dangdut, jangan kayak nyawer. Ini berkaitan dengan dangdut, ini berkaitan banget. Allah ciptakan kedua tangan kita untuk mengerjakan kesibukan kita yang baik-baik, tapi kagak kita buat keluarin duit. Allah ciptakan tangan kita yang kanan untuk berbuat yang baik, yang kiri buat cebok, tapi kagak tangan kanan kita pakai buat pamer. Apple dulu. Asik. Baru. Kan ini yang kita begitu jadi. Ciptakan mata untuk beribadah, tapi kita diciptakan mata malah buat lihat biduan. Gimana kalau ketika lagi lihat biduan Allah cabut iman mata kita, kagak bisa ngeliat lagi, gimana? Biduan lagi goyang melihat nonton biduan bilang iya salam, udah. Biduan naik panggung joget. Ya, apa kabar semua tangannya di atas? Ya salam. Oon. Ya salam. Biduan ya salam, ya salam. Ya sampai lah yang itu lagi. Yang hobi-hobi pada nyawer udah berpindah. Ntar keburu mati. Yang hobi-hobi dan tenang udah gak cukup. Jangan pakai mulai-mulai lagi dah. Warijlaini tamshi alaihima, Allah ciptakan kedua kaki kita untuk berjalan yang baik-baik, berjalan ke tempat sekolahan, berjalan ke tempat majlis taklim, berjalan ke masjid.
silaturahim, tapi kita tapi Allah ciptakan kaki kita yang sekarang nih buat kayak gitu. Allah ciptakan kaki kita buat kita buat maksiat. Allah ciptakan kaki kita buat kelapangan judi. Allah ciptakan kaki kita. Mana sih jas ini? Sampel. Sampel. Sampel udah ada habis. Jauh-jauh. Katanya. Aku belum lihat lagi. Ya Allah, kita ngeri. Kita diri kan enak begini. Pas banget kaki. Coba gimana kalau misalkan Allah cabut nih kaki kita nih, dengkul kita Allah cabut. Tinggal begini doang. Oh. Sengkle gak kiri-kiri jalan? Sengkle. Pas gak kira-kira? Pas. Tapi kita kakak bersyukur Allah kasih kaki kita juga buat jalan. Lancar banget, lari kek, mau ngapain kek, bisa jalan jongkok, bisa. Tapi kita kakak bersyukur. Oke, gimana manusia? Kayak matak turun nabilahi untuk amwatan bahayaku. Kok lu pada bisa sih kukur ame Allah? Kok lu pada bisa sih ngelawan Allah? Dulu tuh lu mati, kemudian Allah hidupin lagi. Sama aja, lu dulu tuh kagak punya kaki, tapi Allah ciptakan kaki. Lu dulu kagak punya mata, Allah ciptakan mata. Lu dulu kagak punya hidung, Allah ciptakan hidung. Hidung ada di bawah, lubangnya di bawah. Coba hidung ada di atas, lubangnya. Minum hidung. Ya. Kalau dari mulut enggak hidung. Ya Allah, kita bilang susah untuk menggambarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqlan ta'rifu bihil khairu minasyarri. Allah ciptakan kita yang akal, pikiran untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita kerjain, yang buruk kita tinggalin. Tapi gagah kadang perbuatan buruk kita kerjain pura-pura itu perbuatan baik. Tapi kadang-kadang perbuatan buruk dan perbuatan baik kita tinggalin. Kalau kita kerjain perbuatan buruk, seakan-akan perbuatan buruk itu adalah perbuatan baik. Itulah inti manusia. Kenapa? Karena manusia kalah dengan yang namanya hati. Walaupun dia tak kalah, hati itu berputar-putar. Ujungnya di hati, ujungnya di hati. Hati. Hati itu kan kecil banget. Sebenarnya sih hati kecil lah, segini. Hati ini segumpalan tangan kita dalamnya. Tapi efeknya besar. Kalau segumpalan itu bisa baik, maka seluruh jiwa raga itu akan baik. Tapi kalau misalkan segumpalan itu buruk, maka seluruh tubuh akan buruk. Mulai dari perkataan, mulai dari ketika, mulai dari dirinya, mulai dari jasmani ataupun rohani, semuanya buruk. Kalau misalkan hati, obatin hati dengan dik. Ada bacaan-bacaan saudara zikir bulan Rajab. Anda ada di rumah? Okay. Zikir. Rusak tak kira-kira gitu? Rusak.
Kena aja udah, main orang punya HP baru dah, kena aja. Main orang punya HP baru, kena aja udah. Sampai sepuluh. Mana mungkin gue lalu? Lu iya, Apple. Udah pegel aja lah. Ya, apa itu duit mau lu kan berarti sih. Pegel aja udah. Tuh. Padahal badannya keker, badannya seger. Tapi karena artinya rusak, artinya buruk, maka semuanya akan buruk. Air di pikiran. Kapan gue bisa pikirin? Pusing, 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 sakit. Sakit, mati. Sampai aja urusin orang, mati. Ingat, ini syukur, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada kita semua. Wa waktu ar-rahmah fi qulubi walidayka, ya Allah. Hatta rabbayaka tarbiyatan hasanatan. Allah memberikan kasihnya di hati orang tua kita. Ini ngomong orang tua kita dengan ketuaan ini. Ngomong orang tua. Hatta rabbayaka tarbiyatan hasanatan. Sampai orang tua kita itu mendidik kita sebaik-baiknya pendidikan. Orang tua itu dikasih nikmat kasih sayang oleh Allah. Orang tua yang beriman, orang tua yang taat kepada Allah. Kalau Allah gak kasih nikmat kasih sayang kepada hati orang tua, kita di tengah dua malam masih orang nangis direbus, aku yakin. Arsa nih, contohnya, Arsa kita contohnya apa? Ini enggak ada lagi. Lu Arsa kan peka banget dari dulu. Nangis. Seorang nangis, di tengah dua, bangun, bikin susu, ganti pembes. Kalau Allah tidak ciptakan, Allah tidak berikan nikmat kasih sayang dalam hati orang tua nih. Apa sudah Arsa? Bakal Arsa lagi. Bicara kali itu. Jadi kosan. Nikmat kasih sayang. Tapi kita sebagai anak, apakah kita punya rasa kasih sayang kepada orang tua? Punya apa ya? Enggak. Jadi kan kita kan kayak gitu. Orang tua kita sayangnya bukan main sama kita. Tapi kita sayang gak kira-kira sama orang tua itu. Banyak banget udah. Ngelawan sama orang tua, apalagi sekarang masih banyak banget yang ngelawan sama orang tua kan. Orang tua ngomong A pengen jadi teka banget dah pada udah gede. Ini kita ini di balik udah kena pantas ngelawan orang tua, udah kena pantas nggak wajar kalau kita harus ngelawan orang tua. Kami ini nasihat buat anik. Ini tiba dengerin aja. Umur-umuran anik udah nggak pantas buat ngelawan orang tua. Kita masih sering buat ngelawan kalau Allah. Mudah-mudahan ada ngelawan lagi deh. Jangan sampai. Kita ngerti kan kalau orang tua kita dua-duanya dapat meninggal. Sampai ntar kita dapat pengen curhat. Pengen cerita apa sampai kalau bukan karena orang tua. Apalagi ibu. Ibu itu terapatnya. Ya Allah, dahsyatnya bukan main dari ibu. Ibu. Pengen ujian minta doa dong sama ibu dong. Sama ibu. Ya pengen lawan orang tua udah. Pengen minta air, minta sama ibu. Bu, bikinin air lu, pakai air lu. Enggak sama ibu. Kalau kita tahu itu dari kecil, kita gak bakal melawan sama orang tua. Kalau kita tahu. Kalau kita cium tangan sama adik pulang balik, kita tahu kerahmatnya ibu. Atau usah cium tangan pulang balik sama adik, sama ibu aja. Kalau ibu orang tua udah abah, bapak, jangan ngelawan dan cinta melak balik buat mereka. Ambil kuit kau sana aja nggak masalah, temu jalan. Terus nggak masalah. Tapi awas kalau pengajian ada yang kau sana orang tua ini. Ambil kuit kau sana kayak gimana ya?
gini-gini. Tapi kalau ambil orang gue, dosa deh lah. Eh, harus ambil ini lagi bapak aja. Ngeladenin lagi, eh yuk. Kemarin lo, cabut dulu pak. Kemarin dia mungkin cabut gitu. Yeah. Cium tangannya, orang tua cium keningnya. Minta maaf sama orang tua kalau kita banyak salah. Aneh banyak salah sama orang tua. Fayajibu alaika an tu'azzima rabbaka wa tu'ibbahu wa tashkuruhu ala jami'i ami di antam tatila awamirahu. Maka nikmat sudah banyak banget Allah berikan kepada kita. Banyak banget nikmat Allah berikan kepada teman-teman kita. Fayajibu alaika an tu'azzima. Kamu itu layaknya itu bersyukur dengan mengagung-agungkan Allah, yang beribadah kepada Allah, mengagung-agungkan ada di mana? Adanya di dalam ibadah. Wa tashkuruhu ala jami'i ni'ami, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Model syukur itu banyak. Ada syukur Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak, tangan kirinya buat keluarin duit. Ada juga orang yang duitnya banyak, kaku aja buat keluarin duit. Ada, tahu kenapa modelnya begitu? Udah geli aja kan orang buat proposal, udah geli aja. Orang sini nggak ada yang begitu. Orang sini raya-raya. Kalau udah ngeliat tiar iyo ame arsa keliling, udah ngeluarin duit aja, tahu lo punya proposal. Ada yang dengan cara syukurnya itu menggunakan alat tubuhnya itu, menggunakan nikmat tubuhnya untuk kelakuan yang baik-baik. Banyak. Biantam tadila awamirohu watajniba nawahiyahu. Dengan cara apa lagi? Dengan cara menjauhi yang Allah larang dan mengerjakan yang Allah perintahkan. Itu udah masuk salah satu kategori bersyukur. Yang Allah larang kita tinggalin, yang Allah perintahin kita kerjain. Mulai dari sedikit demi sedikit, mulai dari hal yang kecil. Ini nasihat buat anda semua, nanti pada dengerin aja curhatan anda. Wa tashkuruhu ala jami'i ni'ami wa an tu'azzima aidan jami'a malaikati wa rusulihi wa anbiya'i wa salihin min 'ibadihi wa tuhibbuhum li'annahu ta'ala yuhibbuhum. Baru dah nih engkau agung-agungkan juga Rasulullah. Kau muliakan Rasulullah, para anbiya, wassalihin, para nabi-nabi, para orang-orang soleh. Cintain orang-orang soleh, hormatin orang-orang soleh, belajar ambil orang-orang soleh, berdoa biar kita jadi orang soleh, berdoa biar kita punya anak keturunan jadi orang-orang soleh. Niatin kalau mau kawin kayak gitu. Mudah-mudahan pernikahan ini kita dapat memberikan, menghasilkan anak yang soleh dan soleha. Itu. Mudah-mudahan mau kawin kontrakan pun jadi banyak, yang mertua orang kaya, yang tak itu. Mudah-mudahan anak kita jadi soleh dan soleha. Itu. Kalau mau kawin itu aja, itu. Cintain para ulama, cintain dan orang-orang soleh. Kenapa ya? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Al-ulama itu adalah anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Nabi tidak mewariskan harta, Nabi tidak mewariskan tanah, Nabi tidak mewariskan kontrakan ataupun kos-kosan, tapi
mewariskan yang namanya ilmu. Artinya orang yang berilmu adalah itu salah satu dari pewaris Nabi. Kalau warisan kita sia-siain aja, geblek kita berarti. Ada warisan di sini tuh, belakang peran sedikit. Tantangannya Imam Idris. Warisan 80 meter. Ditawar 80 juta meter. Begini naik. Nah. Begini naik. Ogah-ogahan. Udah 80 juta meter, yang lain masih 30 juta, dia 80 juta. Di ogah-ogahan. Dengan manfaat itu kan dibangun kagak, dijual kagak, dijamin ya dah, kayak gitu modelnya. Coba kalau kita manfaatin, kalau kamu dijual bikin majlis salim, bikin pengajian, bikin sekolah di situ, teman-teman sekeliling, teman-teman yang ada di situ, kalau pihak sekolah, sekolahnya di situ, ijazah kita aplikasi, aplikasi ke masyarakat, bukan ijazah yang bentuknya seperti kertas. Kebanyakan kita mengejar ijazah kertas untuk apa ya? Untuk dunia. Dunia. Alhamdulillah. Kalau misalkan belajar kita cuma untuk mengejar hal seperti itu, alhamdulillah. Yang saya belajar. Idza ahbabta rabbaka, apabila kamu mencintai Tuhan kamu. Wa taqallata awamirahu, dan kau mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Wa jatanata nawahiyahu, dan kau meninggalkan yang Allah larang. Zadaka min ni'ami, maka Allah akan tambahkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Allah tambahin lagi, Allah tambahin lagi, Allah tambahin lagi. Nikmat yang Nabi nikmat udah enak aja dah. Nikmat. Nikmat, nikmat orang sakit apaan? Sehat. Satu titik aja dah Allah berikan penyakit kepada kita. Sariawan. Sariawan adanya di pinggir gigi. Ambil di ujung lidah. Dua sariawan. Udah gak enak banget. Mau makan apa udah gak enak banget. Tadi bisa diam banget. Well, mana gue boleh tahu? Kayak banget tuh. Wajahlah kamu mahbuban menanas, dan Allah berikan Allah ciptakan Allah ciptakan Allah berikan kamu nikmat itu dicintai oleh orang-orang yang sekeliling kamu, bukan dikit-dikit. Allah orang-orang sekeliling kita udah cukup nabi kita udah enak nabi kita udah enak gampang main. Berjalan kemana juga orang seneng. Jangan sampai orang lain kita udah gede banget, jangan. Tapi ingat teman-teman, yang bisa menilai manusia Allah doang. Yang bisa menilai manusia Allah doang. Yang bisa menilai manusia Allah doang. Enggak bisa kita jauh-jauhin. Enggak bisa kita jauh-jauhin. Kita jauhin kapan? Kalau emang benar-benar udah melanggar syariat. Ya anak-anak yang trek-trekan di motor tuh, bukannya dia gak mau datang ke Masjid Al Ijabah, dia mau tapi yang gak jadi gak jadi. Ada porsinya kapan kita sebagai menjadi teman, ada porsinya kapan kita sebagai bapak, ada porsinya kapan kita menjadi sahabat. Jangan bilang mereka gak mau datang ke Masjid Al Ijabah ini, jangan bilang. Mereka pada mau, cuman kagak ada ngajak. Salah siapa berarti? Salah lu.
bersama mereka. Mereka mau datang bukan karena lainnya. Kita sudah mau bikin PM, udah ada aturan, undang-undang. Kalau misalkan itu udah kita undang, kita jangan menilai yang lain nih, gak bakalan mau datang ke pengajian. Yang menilai itu Allah, yang pantas menilai itu Allah, yang manusia gak pantas. Pelajari diri kita, pelajari dirimu. Jangan ngeceh sebelum ngajak. Ajak dulu, jangan ngeceh bilang gak bisa. Belum biasanya datang ke majelis taklim, jajalin, datang sekali. Datang jajalin, datang sekali. Masih belum bisa juga, jajalin datang dua kali. Masih gak betah juga datang dua kali, ini belum pas nih, ajarin di majelis taklim, jajalin datang tiga kali. Tiga kali pengajian, belum pas juga, jajalin datang empat kali. Terusnya jajalin lima kali. Ntar kalau udah berapa puluh kali, 40 kali, pasti udah enak kan? Udah gampang lagi. Tak berat-berat kaki datang ke rumah Salim. Kayak gitu. Kita kudu belajar agama. Kita kudu tahu yang namanya etika. Kita tahu yang namanya ibadah. Karena kita bakalan kembali ke agama. Mau kayak gimana pun orangnya berpolitik di apapun, kalau misalkan dia mati, gak bakalan balik ke politik. Betul. Politik dibela-belain, tapi mati baliknya ke agama. Disolatin cara-cara Islam, kalau orang Islam. Nggak ada cara politiknya. Ya Allah dia mati, orang apaan tuh? Nggak mau gitu. Jangan kampanye warna gendaranya dah, orang Islam, orang partai. Gitu kan? Semua kain putih, kain kampanye putih, dongnya dibungkus, kagak ada yang mau menyerai partai ketika mati, kagak ada. Biar mereka ngapain dan biar mereka ngapain, buat menyerai partai itu, biar ngapain. Biar mereka segen gitu, orang koalisi, gila, orang koalisi. Hal itu dikaitkan menjadi partai, jadi kalau mati. Kamu dari partai kaku, dari partai saya dengar. Ya, bapak-bapak putih. Ada. Kita kembalinya ke agama. Kita kembalinya emang benar-benar deh. Diri kita deh kembali ke agama, bukan kemana-mana. Maka dunia sementara, jangan terlalu dikejar. Sedikit boleh, tapi jangan dikejar. Jangan jadi patokan. Karena mati, enggak punya schedule. Ketika kita lagi benar-benar belain salah satu acara duniawi, gimana kalau kita lagi mati di situ? Kita lagi benar-benar gimana caranya kita menangin nih? Menangin apa nih? Menangin apa dan nangin di sini? Menangin nih gimana caranya? Masukin dari yang kita nih, gak bisa benar-benar. Baru masih 5 juta, mati. Sangit apa sahib? Ya Allah, jangan sampai kita begitu, jangan sampai. Wa atauka kulla ma turid min ar-rizqi wa ghairi. Dan Allah memberikan kamu segala apa yang kamu mau dari rezeki ataupun dari segala yang kamu mau deh. Pokoknya gitu. Ya. Semua Allah yang kasih. Tapi ingat, kalau misalkan kita gak bisa minta tolong, gak ada cuma berdoa tolong. Gak bisa cuma berdoa tolong, gak bisa. Dulu ada usahanya. Manusia identik dengan bergerak, maka bergerak. Yang diem itu cuma mayat tolong. Kalau ada orang gak apa-apa, berarti dia mayat. Bergerak, dimanapun. Perbuatan yang baik-baik. Lakukan perbuatan yang baik-baik, jangan sampai perbuatan buruk. Oke. Allahumma waffiq lil aqwamit thoriq. Ada apa lagi?
masalah yang tadi yang kita apa terhadap orang tua, maksudnya terhadap orang tua. Misalkan kita dari kecil kan umur-umuran kita segini, buat namanya orang tua, buat ngebalas budi itu kan masih jauh banget, bang nggak bakal kebalas kan. Misalkan di umur kita segini, kedua orang tua kita udah nggak ada, itu gimana caranya kita berbakti, kita lama berbakti terhadap orang tua, cara bakti kita. Umur kita segini, nggak berbakti baru dari sebelumnya. Belum bisa berarti udah ya, belum bahas budi lah, belum bisa berarti. Belum bisa bahas budi, itu kan kita dapat mati juga kan? Orang tua kita di kubur ada laporan dari malaikat, dapat laporan. Kalau anak kita melakukan perbuatan yang buruk, maka orang tua itu disiksa dalam kubur. Tapi kalau sebaliknya, anak kita berbuat baik, maka orang tuanya mendapatkan. Berbuat yang baik-baik. Fatihain. Orang di dalam kubur enggak butuh kuburannya dikasihin lampu di luarnya, apalagi dikasihin hiasan-hiasan dari logam emas, enggak butuh. Orang mati enggak butuh kuburannya itu dicakepin pakai apa? Pakai jaring-jaring besi yang isinya emas biar kelihatan orang kaya. Enggak butuh. Sekaya apapun dalam kuburan enggak butuh yang namanya hal-hal yang enggak butuh. Butuhnya satu, doa sama Fatihah doang. Udah, betul. Kalau kita emang benar-benar kita cinta sama orang tua, sayang orang tua, tapi orang tua kita udah kagak, kita Fatihahin kita habis sholat. Punya duit kita kahin. Niatin buat orang tua, benar-benar Allah ampunin. Benar-benar orang tua kita udah kagak, benar-benar Allah ampunin. Segala kekhilafan. Benar-benar kita berenak lah ya Allah. Beruntung banget orang tua, orang tua antum. Kita berenak yang lebat, kita udah meninggal. Kuburan anaknya pada benar mandir pun masih salim. Apalagi semangat-semangat banget buat menjadi remaja masjid. Ya Allah, orang tua yang ada laporan. Itu ya. Sahabat yang baik-baik dan perbaikilah sahabat kami.
Ya Allah, berikanlah kami istri yang baik-baik dan perbaikilah istri kami. Ya Allah, berilah kepada kami, ya Allah, suami yang baik-baik dan perbaikilah suami kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami dosen yang baik-baik dan perbaikilah dosen kami. Ya Allah, berikanlah kami tetangga yang baik-baik dan perbaikilah tetangga-tetangga kami. Ya Allah, berikanlah kami orang kos-kosan yang baik-baik dan perbaikilah orang kos-kosan kami. Ya Allah, berikanlah kami mata pencaharian yang baik-baik dan perbaikilah mata pencaharian kami. Jangan sampai, ya Allah, jangan sampai yang buruk kita mencariin duit, tapi yang baik kita tinggalin. Ya Allah, jangan sampai, ya Allah, jangan sampai. Tegur, ya Allah, tegur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina 'adzaabanna. Hadika Allahu ya subhanallahi wa tahiyatuhu ya salam. Khususan buat orang tua kita semua, mudah-mudahan keberkahan selalu melimpah pada orang tua. Amin. Kalau orang tuanya mudah-mudahan Allah ampuni. Allah berikan apa? Allah berikan pahala. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya karam, ya nasai, ya sholawat.